Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kembali lagi dengan Ustaz Tamam di pendidikan PJOK, yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kali ini kita akan membahas materi jalan cepat. Nah, baiklah, sebelum kita memulai materi tersebut, Ustadz ingin bertanya dengan keadaan ananda Ustadz semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kita mulai materi tersebut dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman jalan cepat. Jalan cepat atau brisk walking merupakan salah satu cabang pada olahraga atletik. Jalan cepat adalah gerak jalan yang dilakukan secara cepat. Umumnya jalan cepat dilakukan dengan 100 langkah per menit atau 3,5 mil per jam di atas treadmill. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jalan cepat adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilombakan jarak tempuhnya yaitu 5 km sampai 10 km atau sampai 50 km yang sebagian telapak kakinya harus menyentuh tanah. Dan dilansir dari Very Well Fit, gerak jalan cepat sangat dipengaruhi oleh tingkat kebugaran seseorang. Namun, pada umumnya orang melakukan gerak cepat dengan 100 langkah per menit atau dengan kecepatan 3 mph mil per jam. Orang yang memiliki tingkat kebugaran lebih baik bisa melakukan jarak jalan cepat dengan kecepatan 4 mph. Sejarah jalan cepat. Pada olahraga jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan menurut aturan. Kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah. Sekurang-kurangnya satu kaki harus tetap berada di atas tanah. Jalan cepat kali pertama diadakan tahun 1867 di London. Pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu olimpiade tahun 1976. Tercantum nomor jalan cepat 20 km. Yang sejak tahun 1956 telah tercantum nomor jalan cepat di pertandingan olimpiade. Akan tetapi pada olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam perlombaan. Perlombaan jalan cepat sekarang mulai banyak penggemarnya. Dalam olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat merupakan nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik sejak tahun 1978. Dan jarak yang diperlombakan untuk wanita adalah 5 km dan 10 km, sedangkan untuk pria 10 km dan 50 km. Perbedaan jalan cepat dan lari. Jalan cepat, pada gerak jalan cepat selalu ada kaki yang menyentuh tanah. Artinya setiap saat salah satu selalu menginjak tanah. Lari. Dalam gerakan lari ada saat melayang dan waktu melangkah. Artinya pada saat tentu kedua kaki tidak menyentuh tanah. Nah, ini perbedaan jalan cepat dan lari. Jadi sangat berbeda jalan cepat dan lari. Kalau persamaannya sama-sama
menuju dengan cepat. Jalan cepat, contoh. Nah, di gambar sudah dijelas, dilihat, bisa nandaisen, perhatikan. Begitulah jalan cepat, kakinya tidak boleh terangkat. Misalkan kaki kanan terangkat, kaki kiri wajib menyentuh lantai dengan sentuhan tumit terlebih dahulu. Sedangkan lari, dia boleh melayang kaki di atas. Bahkan saat melangkah, tanpa kita sadari dua-dua kaki kita tidak menyentuh tanah. Kalau di reply seperti ini. Teknik jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terjaga dan tidak putus. Mengingat dalam pelaksanaan perlombaan, jalan cepat itu diawali dengan adanya start dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka teknik untuk jalan cepat dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu teknik start, teknik jalan cepat, teknik finish. Teknik start bisa kita lihat dengan berdiri tegak, kaki kanan sedikit di depan. Nah, teknik jalan cepat. Teknik jalan cepat, kaki, setiap kaki tidak boleh tidak menyentuh tanah. Wajib menyentuh tanah dengan satu kaki di saat melakukan jalan cepat. Dan sikap badan tetap berdiri tegak. Teknik finish, langkahkan kaki selebar mungkin, silakan, tetapi tetap menjaga keputusan dari kaki atau sentuhan ke lantai. Adapun fase-fase latihan teknik jalan cepat, yaitu fase tumpuan kedua kaki, fase tarikan, fase relaksasi, fase dorongan. Tumpuan dua kaki seperti ini. Tarikan kaki, ditarik kakinya tapi kaki kiri tetap di lantai. Relaksasi, tenang, lalu dorongkan kaki ke depan. Saat kaki sudah jatuh, boleh mengangkat kaki yang selanjutnya. Latihan khusus jalan cepat. Adapun latihan jalan cepat memiliki 2 latihan khusus jalan cepat. Adapun latihan khusus itu ialah sebagai berikut. Latihan jalan cepat pada lintasan lurus. Yang kedua, latihan jalan cepat pada tikungan. Nah, hanya ada 2 saja. Anda bisa lakukan di rumah dan mempraktikkan latihan-latihan khusus pada atletik jalan cepat. Nah, ini contoh latihan jalan cepat pada lintasan lurus. Nah, begini, buat garis, misalkan nanti di rumah Anda praktekkan, buat garis lalu lakukan jalan cepat. Nah, ini teknik start. Ini melakukan jalan cepat dengan tikungan. Nah, bisa dengan bendera atau aqua, botol aqua, bebas. Yang penting dia kita buat lurus dengan jarak 1 meter mungkin. Lalu Ananda latihan jalan cepat. Nah, nanti dengan terbiasa Ananda bisa melakukan jalan cepat dengan baik dan benar. Oke, baik, itu saja video yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat materi ini pada Ananda Ustaz. Ustaz mohon lihatlah video ini dan cermatilah beberapa materi tersebut. Baiklah, dengan melepaskan hamdalah saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.